tentang sifat huruf kita dah belajar apa itu sifat huruf. Sebelum ni kita belajar makhraj. Makhraj itu di mana keluar huruf, tempat lahir dia kat mana, kat bibir ke, kat mulut ke, kat leher ke. Sekarang kita nak belajar sifat dia pula, apa sifat sesuatu huruf itu. So hari ini apakah tujuan kita belajar sifat huruf? Tujuan pertamanya ialah dapat melafazkan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran dengan baik, serta menghindari kekaburan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sebab bila kita belajar makhraj huruf kan, ada huruf-huruf yang berkongsi tempat yang sama. Tempat lahir yang sama ataupun tempat keluar yang sama. Seperti bagaimana kita nak menjawab huruf-huruf hamzah, A, dengan huruf ha, dia berkongsi pada pangkal leher. Ada huruf yang di tengah, kita dah belajar huruf ha dan ain. Ada huruf di hujung halkum, huruf kha dan huruf ghain. Huruf ini berkongsi tempat yang sama. Apakah yang membeza di antara dua huruf-huruf ini? Bagaimana kita boleh menyebut dengan kha, pada masa yang sama kita boleh menyebut gha, hampir sama bunyinya, tapi bagaimana tetap dibezakan keduanya kerana sifatnya berbeza. Maka inilah insya-Allah akan kita belajar selepas ini. Hari ini adalah tujuan dulu. Faedah kita belajar huruf, sifat-sifat huruf pula. Membezakan di antara huruf-huruf yang lain. Kadang-kadang bila kita sebut ha dengan ha simpul, ha dengan ha, macam mana nak beza? Sebab dekat sangat bunyinya. Makhraj pun dekat, sudah pasti bunyinya dekat. Tapi bezanya ialah pada sifat huruf.